Warga Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dikejutkan dengan kemunculan ribuan binatang yang belum pernah mereka lihat. Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, yang juga tokoh masyarakat Sungai Soga, Tony Pangeran, mengaku kaget karena seolah tiba-tiba saja ribuan hewan air yang menyerupai ulat laut ini muncul ke permukaan sungai. Pagi-pagi sekali binatang itu muncul, awalnya kami warga di sini mendengar seperti bunyi gemuruh di laut dan angin kencang tiba-tiba datang. Kami menganggap hal itu biasa karena wilayah pantai memang kerap angin bertiup kencang. Namun alangkah kagetnya karena tiba-tiba beberapa warga melihat ribuan hewan seperti ulat mengapung di sungai, ujarnya saat dihubungi dari Pontianak. Menurutnya, kejadian ini membuat ratusan warga di sekitar pasar Sungai Soga berbondong-bondong ingin menyaksikan apa yang terjadi di sungai. Anehnya lagi, binatang ini tiba-tiba mati jika terbenam dan kena lumpur di tepi Sungai Soga, jelasnya. Legislator Partai Golkar ini mengaku sejak 50 tahun silam hingga kini baru pertama kali melihat binatang tersebut. Aneh sekali binatangnya dan belum pernah melihat. Apalagi munculnya serentak dan ribuan mengapung di sungai, paparnya. Atas peristiwa tersebut, ia meminta pemerintah Kabupaten Bengkayang agar bisa mengecek di lapangan dan memberikan penjelasan mengenai fenomena tersebut. Pemerintah boleh menjelaskan kejadian tersebut seperti apa supaya warga di sekitar Sungai Soga tidak resah dan tetap beraktivitas seperti biasa, kata dia. Sumber antarakalbar.com. Terjadi secara tiba-tiba. Perbatasan antara Desa Sungai Raya dengan Desa Karimunting. Seperti belut, tapi bukan belut. Ramai masyarakat yang menonton. Saya Babin Kamtikmas Desa Sungai Raya, Brigadir Taufik Rahman, di tempat lokasi. Sekian, terima kasih. Kosong, tidak seperti kemarin. Bisa hasil yang ditangkap. Sisa 2 ekor. Datang apa, Bang? Baik. Hah? Oh. Ini. Ini mudah hancur katanya. Kumis. Iya tuh. Ada kumisnya tuh. Sisa binatang kemarin. Lokasi Sungai Soga. Desa Sungai Raya dan perbatasan Karimunting. Sudah kosong.